Terus saya tadi kamu mau cari perhiasan buat siapa? Kalau mau cari perhiasan ya mama temenin gitu. Kan kakak ulang tahunnya hari Minggu kan? Gimana kakak ada waktu nggak buat mama sama keluarga mama? Lamaran Natasha Wilona mencuat, efek Verrel Bramastra tanya soal cincin pada Vena Melinda. Mendadak aktor Verrel Bramastra membahas soal cincin pada Vena Melinda. Ihwal lamaran pada Natasha Wilona mencuat. Baru-baru ini, Verrel Bramastra memperlihatkan isi percakapannya dengan Vena Melinda, sang ibu. Putra sambung Ferry Irawan itu sempat bagikan tangkapan layar pesan WhatsApp ke Vena Melinda, tanggal 7 September tahun 2022. Tangkapan layar percakapan Verrel Bramastra dan Vena Melinda malah bikin salah fokus. Hal itu karena Verrel Bramastra tanyakan soal cincin ke ibunya. Vena Melinda sempat mengatakan ingin menemani Verrel Bramastra bila ingin mencari cincin. Percakapan itu terungkap saat Verrel Bramastra prank ugly cake ke ibunya. Lalu muncul anggapan Verrel Bramastra mencari cincin untuk melamar seorang wanita. Dan nama Natasha Wilona turut disinggung, banyak yang beranggapan Verrel akan melamar mantan pacarnya. Hal itu terlihat di TikTok Verrel Bramastra, tanggal 6 September tahun 2022. Prank kue ke mama malah salvo ke cincin, tulis Verrel Bramastra. Hal itu memang bikin salah fokus warganet di TikTok, hingga nama Natasha Wilona turut disinggung. Awalnya Verrel Bramastra mengaku ingin membeli kue yang jelek tersebut. "Ma, coba deh mama pilihin kue yang cocok untuk pesta ulang tahun aku. Aku sih suka semuanya tapi nggak tahu kalau menurut mama yang mana," sebut Verrel Bramastra. "Ini ada yang lagi belajar banget bikin kue. Mama tolong pilihin ya." Terus mama balasnya pakai voice note aja, sambung Verrel Bramastra. Hingga Vena Melinda terkejut dengan gambar yang dikirimkan Verrel Bramastra kepada dirinya. "Ini kok karakternya serem-serem begini," kata Vena Melinda. Vena Melinda menyangka jika tema ulang tahun dirinya tahun ini adalah Halloween. "Ini temanya memang Halloween gini ya?" tanya Vena Melinda. Vena Melinda bahkan menyarankan jika nanti kue ulang tahun Verrel Bramastra dari dirinya saja. "Nanti kalau kamu ulang tahun biar kuenya dari mama aja, dari Vena's Cake aja," sebut Vena Melinda. Bahkan Vena Melinda menawarkan rasa untuk ulang tahun Verrel Bramastra nanti. "Kamu maunya rasa apa? Coklat? Vanilla? Apa red velvet? Karena kuenya mama itu kan nggak terlalu manis," ujar Vena Melinda. Hingga Vena Melinda kebingungan jika Verrel Bramastra ingin memilih kue yang jelek tersebut. "Mama bingung soalnya kok kuenya serem-serem begini ya," kata Vena Melinda. Hingga Vena Melisa memilihkan kue yang diminta oleh Verrel Bramastra. "Yang ini sih kalau menurut mama," kata Vena Melinda. "Bagus juga mates mama. Makasih ya ma," sahut Verrel Bramastra.